Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semua orang pasti punya mimpi untuk sukses di masa depan. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu tentu saja nggak instan, tapi butuh proses. Butuh kesungguhan, kesabaran, ketangguhan dalam melewati step by step tangga kesuksesan itu. Tapi teman-teman, di samping proses itu, ternyata kesuksesan juga bisa dilihat dari kebiasaan yang sering kamu lakukan, yang itu menunjukkan bahwa kamu calon orang yang sukses di masa depan. Kalau kamu punya tanda-tanda yang disebutkan berikut ini, itu berarti kamu adalah salah satu calon orang yang sukses di masa depan. Tanda yang pertama, kamu punya pola pikir yang positif dan optimis. Kamu selalu sadar bahwa jika memiliki pola pikir yang positif, akan sangat berperan penting dalam mencapai tujuanmu dan juga menghadapi segala bentuk rintangan yang ada. Kelebihanmu adalah kamu punya daya juang yang luar biasa dan gak mudah menyerah. Kegagalan bagimu bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru dari kegagalan itu kamu mau belajar dan mau berkembang. Kemudian tanda yang kedua, kamu senang mencoba hal-hal baru. Teman-teman, kamu adalah calon orang yang sukses jika gemar mencoba hal-hal yang baru dalam hidupmu. Dari hal baru itu, kamu akan punya banyak kesempatan untuk belajar dan memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Tanda yang ketiga, kamu punya kebiasaan membaca. Teman-teman, kalau kamu senang membaca riwayat hidup orang-orang yang sukses, kamu pasti akan menemukan satu kebiasaan yang selalu melekat di dalam diri mereka. Ya, itu dia, kebiasaan membacanya. Gak ada orang-orang hebat dan sukses itu mereka malas baca. Semuanya gila baca, semuanya gemar membaca. Bahkan mereka menghabiskan waktu 10 hingga 15 jam dalam sehari hanya untuk membaca. Nah, ini tamparan keras buat kita. Pengen sukses tapi malas membaca. Makanya, ayo paksa dirimu untuk membaca supaya ilmu, pengetahuan, wawasanmu bertambah. Nah, dengan bertambahnya ilmu, pengetahuan, dan wawasan itu, maka akan semakin mendekatkan kamu dengan kesuksesan. Dan tanda yang keempat, kamu adalah orang yang disiplin. Teman-teman, calon orang sukses itu mereka disiplin, terutama dalam hal mengelola waktunya. Mereka memanfaatkan waktunya untuk mengasah keterampilan dan keahlian di bidang yang mereka minati. Komitmen mereka terhadap waktu luar biasa. Mereka akan menerapkan jadwal harian dan melakukannya sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Pengelolaan waktu yang baik akan membuat mereka jauh lebih produktif. Teman-teman sekalian, itulah 4 tanda bahwa kamu calon orang yang sukses di masa depan. Semoga 4 tanda itu ada di dalam dirimu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai selesai. Tetap semangat, jangan lelah menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.